Gunung atau pantai? Pantai pasti. Jago di ranjang atau di dapur? Transit di Singapura. Anaknya Om Adrian itu umurnya seumuran kamu. Kayaknya kalian berdua itu bakalan cocok deh. Jadi mama mau ngejodohin aku sama anaknya Om Adrian, Tok. Reunian jadi ajang mencari menantu ya, Pak. Pertemuan yang direncanakan justru berujung tragedi. Pak, jawab dia, Pak. Papa kenapa, Pak? Update mama ya, ini mama jalan sekarang ya. Iya mah, langsung ke sana ya mah. Terjebak dalam perjodohan. Itu perempuan itu ngapain sih? Dia nanya pekerjaan pak. Kamu susulin dia. Kamu bilang masih ada lowongan di kantor pusat. Pak. Hingga tumbuh benih cinta. Nayla Arya Seta. Berarti dia anaknya Tante Sarah. Padahal sebelum gue balik ke Jerman, gue mau ketemu. Cinta di dalam perjodohan. Segera. Di Antv. Halo, apa kabar kak? Halo, kabar baik dong. Ada fast question ya, tinggal jawab salah satu, oke? Okay? Okay. Siap? Oke, okay, siap. Pasangan lebih tua atau pasangan lebih muda? Lebih muda. Sepatu pantofel, oh itu bukan ya, bentar. Mie goreng atau mie kuah? Mie kuah. Diputusin atau mutusin? Diputusin. Selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin, karena tipe tetap setia gitu. Pilih bau kaki atau bau mulut? Pilih. Bau kaki deh, kalau di kaki kan nggak kecium gitu kan. Kalau buka sepatu doang kecium, kalau mulut kan kalau ngomong, orang bisa pingsan. Rambut panjang, rambut pendek? Panjang dong, udah panjang. Gunung atau pantai? Pantai pasti. Agresif atau pasif? Dimana dulu nih, ayo. Lebih agresif. Posesif atau cuek? Tergantung. Kadang posesif, kadang cuek, tapi lebih posesif. Jago di ranjang atau di dapur? Garden party atau indoor? Garden party. Musik pop atau musik rock? Pop. Street food atau restoran? Street food. Bubur diaduk atau nggak diaduk? Diaduk. Band. Girl atau nerd? Bad girl. Sakit gigi atau sakit hati? Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi. Nahan kangen atau nahan lapar? Kayaknya nahan lapar aja deh kayaknya, biar sekalian diet ya kan. Kopi atau teh? Kopi. Makanan Indonesia atau makanan luar? Makanan Indonesia pasti. Bohong manis atau jujur? Pahit. Jujur pahit. Beda. Self healing biasanya ngapain? Paling di kamar nonton sesuatu di aplikasi terus. Lebih banyak ke menyendiri sih, dan lebih banyak untuk mencintai diri sendiri kayak sama. Oke, beres. Makasih. Thank you. Sip. Thank you. Okay, yuk.